Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Sofani di channel YouTube Sofani Narsis. Kali ini saya mau berbagi resep ya. Nih buat sambal matah khas Bali. Bahan-bahannya ini dia 3 lembar daun jeruk. Nah, ini 2 batang serai. Nah, sama ini bawang merah. Bawang merah aku pakai 3 siung. 3 siung. Ini cabe rawit setan ya, udah. Sama cabe rawit biasa ini, yang biasa di mamang gorengan itu ya. Sama nanti kalau udah dipotong-potong ini, kita siram air panas, siram air panas. Siram minyak panas ya lor ya. Kasih garam sedikit lor ya. Oke, kita mulai ya. Kita chop untuk bahan-bahannya. Ini ikut-ikutan aja nih ya. Oke. Ini yang pertama nih. Kita chop. Nih daun jeruk. Untuk daun jeruk ini kita buang tulangnya ya. Kita buang tulang daun jeruknya. Oke. Okay. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buang nih. Seperti ini lur ya. Kita gores dari tengahnya. Kita buang nih tengahnya. Tulangnya kita buang. Pakai yang ini. Tunggu deh, tajam deh, tajam. Berbahaya ini, Dek. Jangan ditiru ya. Anak-anak ya, khusus orang dewasa ya. Ini benda tajam ya. Nah, kita chop kecil-kecil ya, Lur ya. Nih, kita chop kecil-kecil. Awas ya, Dek. Ayah mau chop ini kecil-kecil. Ayah. Anak-anak. Oh, ini Dede. Dede mau lihat juga. Mau eksis juga, Dek. Ini Dede nih, megang serai. Oke. Permisi dulu. Permisi itu main kereta dulu. Itu etapinya. Itu etapi. Kereta api. Kita kecil-kecil ya, iris kecil-kecil untuk daun jeruknya. Dek, berbahaya dek, jangan deket-deket dong dek, tolong dong. Ait, mau kemana dek itu? Apa itu? Bola, iya siap. Nah, kita masukin ke wadah, jadiin satu. Oke, kita lanjut ke batang serai ini ya. Kita buang ini ujungnya. Kita potong kecil-kecil ya, Lur ya. Dede.
Kereta api itu bolanya ambil tendang bolanya. Maaf ya teman-teman ya, ini ada banyak iklan, ada iklan. Oke. Ya, lempar bolanya sini. Ini tutorial masak sambil ngemong ya nih semuanya nih. Sekarang bawangnya ya. Diiris sesuai selera aja teman-teman buat bawangnya ya. Mau tipis-tipis, mau gede-gede, bebas lah. Apa deh? Ini. Itu namanya serai. Apa namanya? Namanya itu tongkat.